Halo semua, siapa yang belum menikah alias jomblo? Tentu dari semua ingin mendapatkan pasangan yang sesuai idaman dan pasti juga direstui oleh orang tua. Bagi yang sudah memiliki pasangan dan sedang menuju ke jenjang yang lebih serius, pasti memiliki wedding dreams tersendiri. Melihat potret lawas pernikahan Agus Harimurti Yudhoyono, juga adiknya Edi Baskoro Yudhoyono, tentu kita akan merasakan flashback beberapa tahun yang silam. Kedua putra Presiden RI ke-6 ini melangsungkan pernikahan dengan sangat sakral dan mengangkat adat budaya masing-masing. Pernikahan dengan adat memang sudah menjadi pilihan banyak pasangan bagi orang Indonesia. Agus Harimurti Yudhoyono menikah dengan Anissa Larsati Pohan di tahun 2005. Mereka menggunakan adat Jawa pada saat proses akad nikah dan melangsungkan upacara pedang pora pada resepsinya. Pada saat itu AHY merupakan prajurit TNI berpangkat Letnan 1. Sementara itu, Edi Baskoro Yudhoyono menikah dengan Siti Ruby Alia Rajasa di tahun 2011. Pasangan ini menggunakan adat Palembang, Sumatera Selatan di saat akadnya dan melangsungkan resepsi dengan menggunakan adat Jawa. Momen kesakralan dan penggunaan adat pernikahan mereka tentu menjadi inspirasi bagi banyak pasangan di tanah air. Jadi, seperti apa wedding dreams kalian di masa mendatang? Boleh tulis di kolom komentar.